bentar guys. Double kill guys. Motor guys, besar satu guys. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Bagus Putu di channel Mancing Hobi Fishing guys. Oke, kali ini kita mau mancing cumi lagi guys. Mancing cumi tengah ya, mancing cumi merah. Yang manis cumi merah. Kita mau coba peruntungan malam ini. Mudah-mudahan saja ada rezeki guys. Karena udah beberapa hari saya libur dan dua hari saya libur karena hari raya Kuningan. Dan saya ucapkan selamat hari raya Kuningan buat teman-teman yang menjalankan. Nah, hari ini kita mau coba lagi keberuntungan mancing cumi dengan teknik rakahan seperti ini. Nah, ini baru saya bikin guys. Mudah-mudahan saja manjur ya. Dengan pancing 2 tumpang. Tahu nih beratnya nih, berat banget nih. 1,5 kilo lebih kayaknya ini beratnya. Ya, mudah-mudahan aja kita dapat guys. Dan karena teknik ini juga membuat sampai di daerah kami ini sampai kebanjiran cumi guys, sampai-sampai harga cuminya itu anjlok gara-gara teknik ini ya. Memang orang pada dapat pakai jaring, pakai bulu-bulu biasa, teknik lama itu memang banyak-banyak juga dapat guys. Nah, ditambah lagi dengan orang-orang yang baru belajar mancing cumi dengan teknik ini. Nah, begitu banyaknya orang baru belajar tapi tetap bisa dapat banyak-banyak guys karena teknik ini. Nah, itulah salah satu penyebab makanya sampai banjir cumi di daerah kami guys ya. Jadi sampai harganya anjlok guys ya, tapi tetap disyukuri saja guys, yang penting ada yang bisa kita cari guys. Oke, untuk peralatannya ini yang saya gunakan dan ini guys, dan saya menggunakan lampu ini ya, lampu kerip. Hanya dua saja sudah cukup saya rasa. Nah, kita pakai dua lalu kita posisikan di air seperti ini. Taruhannya saya tidak pakai botol aqua lagi atau dibungkus lagi, nggak usah guys. Karena ini sudah anti air, kalau kita bagus kencenginnya sudah anti air, cukup dengan ini aja. Oke, ikuti keseruannya guys. Semoga banyak snack hari ini ya, malam ini. Oke, salam lagi terus. Sini guys.
Oke guys, kita lihat yang saya dapatkan sementara ini ya. Ini dia, kita lihat. Ini guys, yang sudah saya dapatkan sampai malam ini, tidak tahu ini jam berapa udah ini. Ada yang besar-besar juga guys. Besar-besaran ya. Belum babon nih guys, lumayan. Oke, kita lanjut mancing guys. Makan guys, ternyata ada yang besar, mungkin takut dimakan sama yang besar, mungkin kita nggak berani dekat. Ternyata bagusnya digeret biasa, kalau yang besar diturunin dalam agak daleman terus geret perlahan langsung cepat nangkep. Ada yang besar lagi guys. Yang besar kalau kita mainin kayak gini umpannya pas turun dia disikat ya, kalau dimainin begini. Tapi kalau digeret biasa dia langsung aja nangkep. Guys, saya lanjut mancing dulu, nanti kita spill hasilnya. Oke, lanjut mancing. Baru aja matiin kamera guys, langsung naik lagi yang babon. Terekam ya, mending naik guys. Halo guys, ini sudah pagi guys. Matahari ya ufuk timur sudah mulai merah ini. Ya, tapi cuminya yang besar-besar semua guys ya. Ya udah malaman itu yang besar-besar aja yang makan guys. Ya, sebenarnya untuk penghobi pasti sangat suka. Ini masih makan sebenarnya.
untuk penghobi pasti sangat suka, tapi untuk nelayan kita kurang ini karena harga jualnya agak rendah ya. Kalau yang besar-besar, belum lagi ditambah sekarang sedang banjir, musim banjir cumi. Tuh dia guys, sudah pagi guys, matahari sudah mau keluar. Saya sendiri, tapi cuminya masih aja nyamber-nyamber. Kadang kena, kadang enggak. Dinginnya luar biasa tadi guys, guys. Oke, guys, kita sudah